Setelah melewati hari yang panjang, biasanya yang akan kita lakukan adalah merebahkan badan di tempat tidur dengan nyaman. Lalu mengeluh tentang waktu yang tidak pernah cukup, dikarenakan terlalu sibuk mengejar karir dan pendidikan. Dan biasanya, kita akan membuka handphone dan melihat sosial media untuk merefreshingkan otak kita. Tapi justru kita merasa stres melihat berbagai informasi dan kegiatan menyenangkan yang dilakukan orang lain. And yeah, that's FOMO, or fear of missing out. FOMO didefinisikan sebagai rasa takut akan tertinggal suatu peristiwa, informasi, dan pengalaman tertentu dan kita tidak terlibat di dalamnya. Demi membuat dirinya merasa terbebas dari rasa takut itu, mereka rela menghabiskan waktunya hanya untuk tetap berada dalam sosial media. Tidak hanya itu, mereka rela melakukan apapun agar mereka tidak merasa tertinggal. FOMO membuat kita hanya terpaku dengan apa yang terjadi di luar sana tanpa memfokuskan dengan apa yang terjadi di depan mata kita. Seperti contoh, tahun ini akan diadakannya konser besar di Jakarta. Ya, konser Coldplay. Semua anak muda ingin sekali menonton konser dari band terkenal tersebut. Sehingga mereka rela membeli tiket tersebut tanpa melihat kapasitas dari uang yang mereka punya. Akhirnya tanpa pikir panjang, mereka rela melakukan pinjaman online dengan nominal yang cukup besar. Atau yang lebih simpelnya, seringkali kita melihat pencapaian besar orang-orang terdekat di sosial media. Lalu kita merasa sangat tertinggal dan langsung membanding-bandingkan diri serta merasa bahwa apa yang selama ini kita lalui tidak ada hasilnya. Padahal saat itu kita pun tahu bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Namun karena rasa insecure menguasai kita sehingga kita merasa gagal dan tidak berguna dibanding orang lain. Itu mungkin sebagian contoh dari FOMO yang kerap kali terjadi dalam hidup kita. Menurut penelitian, FOMO gampang sekali menyerang orang yang kesepian dan memandang dirinya negatif. FOMO membuat kita lebih tidak menghargai diri, merasa tidak puas akan segala sesuatu, dan bisa membuat kita depresi. Lalu, bagaimana cara mengatasi FOMO? Cobalah untuk menikmati setiap momen yang ada di depan matamu, dan sadari bahwa tidak semua hal bisa kita ikuti. Dunia ini sangat cepat, sedangkan kemampuan kita sangat terbatas. So, let the things missing. Biarkan. Dunia akan berjalan seperti biasa. Kamu tidak akan ketinggalan apapun. Kamu bahagia, cukup menjadi diri kamu sendiri. Cobalah berdamai dengan rasa takut itu. Semakin kamu berdamai, semakin kamu bisa mengatur keseimbangan antara hidup nyata dengan hidup di dunia maya. Kamu juga banyak bisa berkonsultasi tentang fenomena FOMO ini dengan ahlinya juga loh. Kamu bisa mengunjungi website dan Instagram Pemimpin ID untuk berkonsultasi secara gratis. So, you are not missing anything. Be present and be happy.